Kita akan memasak sambal goreng tongkol suwir. Di sini sudah disediakan tongkol yang sudah disuwir. Lalu bumbu pelengkapnya ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting, sama tomat. Lalu tumis bumbu yang sudah disediakan tadi. Kita angkat dan kita akan blender. Tumis kembali bumbu yang sudah di blender. Masukkan tongkol suwir. Kita aduk. Tambahkan garam gula dan sedikit penyedap. Sambal goreng tongkol sudah jadi.